Halo Bre, Qualcomm Snapdragon 870 adalah sebuah sistem on-chip yang ditujukan untuk ponsel pintar kelas flagship. Chipset ini menghadirkan tenaga yang besar di kelasnya, dan mampu menunjang aktivitas gaming terlepas dari seberat apapun game yang dimainkan. Dibuat pada fabrikasi 7 nanometer, Snapdragon 870 menghadirkan 3 klaster inti prosesor yang tersusun atas 8 inti, yakni Cryo 585 Prime berbasiskan Cortex A77, 3 unit performa Cryo 585 Gold berbasiskan Cortex A77, dan 4 unit hemat daya Cryo 585 Silver berbasiskan Cortex A55. Dengan total clock speed hingga 3,2 GHz, Snapdragon 870 merupakan chipset hasil overclock dari Snapdragon 865 Plus yang memiliki clock speed 3,1 GHz. Kedua chipset memiliki kartu pengolah grafis Adreno 650 kendati dengan frekuensi yang berbeda, yakni 675 MHz pada Snapdragon 870 dan 645 MHz pada Adreno 650. Chipset Snapdragon 870 ini diketahui memiliki skor benchmark yang begitu tinggi, yakni hingga 678 ribuan pada AnTuTu versi 9. Namun, pastinya masing-masing ponsel akan memiliki skor benchmark tersendiri. Nah, mengingat spesifikasi chipset yang gahar tersebut, wajar bila ponsel yang diotakinya memiliki harga yang cukup tinggi. Bagaimanapun, Snapdragon 800 series memang ditujukan untuk kelas flagship. Namun, seiring berjalannya waktu, harga dari sebuah barang elektronik pastinya akan semakin turun. Dan sekarang, kami telah merangkum beberapa ponsel terbaik dan termurah, yang diotaki chipset Snapdragon 870. Poco F4 menjadi salah satu rekomendasi yang pas untuk yang butuh ponsel performa dengan harga 5 jutaan. Pasalnya, ponsel ini sudah memakai chipset Snapdragon 870. Tentu dengan dukungan RAM besar, performa ponsel ini dapat diandalkan untuk aktivitas gaming. Bahkan saat berpindah-pindah aplikasi dapat dilakukan dengan lancar. Kinerja dapur pacu ini didukung baterai 4500 mAh, dengan dukungan pengisian cepat 67 Watt. Beralih ke sektor kamera, Poco menghadirkan kamera utama 64 megapiksel dengan dukungan fitur OIS. Jadi dalam pengambilan gambar ataupun video akan lebih stabil tanpa adanya goncangan. Dengan dukungan sertifikasi IP53, pengguna tidak perlu khawatir terkena cipratan air saat digunakan di luar ruangan. Jika kalian tertarik dengan ponsel ini, link pembelian ada di deskripsi ya. Butuh ponsel yang berperforma tinggi tapi dengan harga terjangkau, kalian bisa memilih Realme GT Neo 3T. Mengusung desain khas ala racing, ponsel ini sangat nyaman untuk kebutuhan gaming, ataupun hanya untuk aktivitas harian. Ponsel Realme ini sudah diotaki chipset Snapdragon 870 yang dipadukan dengan RAM yang cukup besar. Uniknya guna mengurangi mesin yang panas, ada sistem pendingin dengan pembuangan panas 8 lapis. Alhasil, performa ponsel ini tetap optimal dan tidak overheat. Menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, layar ponsel Realme ini mampu menampilkan warna yang lebih hidup. Keunggulan layar ini kian bertambah dengan refresh rate tinggi 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Ini membuat layar kian responsif dan tampilan yang halus saat digunakan. Realme GT Neo 3T ini didukung dengan baterai 5000 mAh yang dilengkapi fitur pengisian daya SuperDart 80 Watt. Baterai pun dapat terisi lebih cepat sehingga kamu dapat kembali beraktivitas tanpa meninggalkan ponsel terlalu lama. Lewat link di deskripsi, kalian bisa mendapatkan ponsel gaming ini. Ini adalah ponsel kelas flagship killer yang dimiliki Vivo. Vivo X60 menjadi salah satu ponsel termurah yang sudah diotaki dengan Snapdragon 870. Kendati punya chipset gahar, Vivo X60 sebenarnya lebih dirancang sebagai ponsel fotografi ketimbang gaming. Pengguna dapat merasakan hasil foto dengan standar kualitas yang ditingkatkan berkat keberadaan Zeiss Optics di semua lensanya. Ditambah lagi, konfigurasi kameranya hanya mencakup lensa-lensa penting seperti kamera Wide Angle 48 MP, 13 MP telefoto, dan 13 MP ultrawide. Alhasil, pengguna pun bisa merasakan kualitas gambar yang baik meski telah di zoom optik sebanyak 2 kali. Kamera utama ponsel ini juga telah disuguhkan dengan fitur OIS, yang dapat membuat hasil foto terhindar dari blur, akibat goncangan tangan saat memotret. Jadi, jika Anda mencari ponsel yang tidak hanya berkinerja unggul, namun juga bisa menunjang aktivitas fotografi secara profesional.
Seperti biasa, link pembelian ada di deskripsi ya. Biasanya, ponsel dengan chipset Snapdragon 870 dikhususkan untuk bermain game. Nah, Black Shark 4 adalah ponsel yang menghadirkan fitur-fitur khusus gaming. Dari segi layarnya saja, Black Shark 4 memiliki sertifikasi HDR10+ serta rasio kontras 5 juta banding 1 yang membuat tampilannya begitu cerah dan memanjakan mata. Ponsel ini juga menghadirkan dua tombol fisik magnetik di bahu, sehingga membuatnya serasa seperti controller konsol. Dan, untuk semakin meningkatkan pengalaman bermain, layar ponsel ini telah dibekali refresh rate tinggi 144Hz, sehingga setiap action pada game akan terlihat lebih mulus. Adapun touch sampling rate-nya sebesar 720Hz, sehingga layar dapat menerima input sentuhan jari dengan lebih instan. Layar Black Shark 4 juga memiliki teknologi MEMC yang bisa memberikan tambahan FPS pada video yang ditonton. Black Shark 4 juga dikemas dengan kemampuan fast charging 120 watt, yang mampu mengisikan baterai hingga 100% dalam waktu 19 menit saja. Sebagai ponsel gaming, konektivitasnya pun sangat mendukung untuk aktivitas online, mendukung protokol Wi-Fi 6, dan telah mendukung jaringan 5G. Semua kehebatan Black Shark 4 bisa didapatkan lewat link di deskripsi. Vivo X60 Pro juga termasuk salah satu ponsel termurah yang dibekali Snapdragon 870. Merupakan varian lebih tinggi dari Vivo X60, ponsel ini memiliki beberapa peningkatan, seperti stabilisasi gimbal OIS di lensa utama, serta perubahan bahan material bingkai dari semula plastik menjadi aluminium. Sementara itu, konfigurasi kameranya pun dibuat tetap sama dengan kamera utama 48MP, lensa 13MP telefoto, serta kamera 13MP ultrawide. Masih tetap sama dengan varian reguler dalam hal pengadopsian sistem kamera Zeiss Optics, sehingga memberikan hasil foto terbaik dengan standar yang sudah teruji di industri fotografi. Seperti biasa ya bre, link-nya ada di deskripsi. Itulah beberapa HP dengan chipset Snapdragon 870 terbaik, termurah, dan tentunya masih oke banget untuk tahun 2022 ini. Mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.